Halo semua Kapten Bus Simulator Indonesia, kembali lagi bersama aku Sam Martin. Hari ini aku bersyukur buat besok, karena besok aku akan mensyukurnya hari kemarin. Asik, bingung kok, nek ora goyang ora gayeng guys. Oke teman-teman, kita langsung aja ke episode kali ini. Kita akan ngelayap bersama Bolawo Racing sing warna putih Ombrosnesia. Kita akan pakai settingan traffic yang padat guys. Kita setting trafficnya padat. Nah ini aku pakai HP kentang aku seperti biasa. Grafiknya di tengah-tengah, light quality-nya high, shadow-nya tak matiin karena kita berangkat malam guys. Jadi supaya lihat si putih Ombrosnesia ini keren guys dengan HP kentang. Oke kita langsung aja teman-teman, departure night guys. Dan day night cycle-nya saya hidupin, hujannya saya matiin guys biar nggak ada petir, karena saya mau lihat jembatan Suramadu. Kita berangkat dari Surabaya menuju Madura Bangkalan guys. Oke kita gaspol, aman guys, nggak rano iklannya. Ini wifi datanya tak kuat, ini wae cegat dulu ya, sambil nunggu updatean ya. Katanya gosip-gosipnya mau update ke 3.6 guys. Wah cepet banget ya, bus IP luar biasa guys. Tepuk tangan dulu. Oke kita sudah tiba di terminal di Surabaya rek. Kita hidupin semua lampunya dulu ya. Gak tahu nih mod liverynya yang ini aku dapatnya teman-teman, dapatnya sing si putih ini guys. Ini belum ada OBB yang mod, jadi yang masih standar guys. Gak ada markas replikanya, aku gak bisa masang guys, masih bingung. Oke kita langsung aja teman-teman, kita masuk ke dalam hati aku guys. Masuk kabin ya. Oke kita gaspol guys mengikuti GPS dari Surabaya. Yang dari Surabaya salam goyang-goyang guys. Iki lewat ini podo sini guys, sini rumah muter-muter pintu keluar terminalnya di depan ternyata guys. Oke kita gas. Di sini kita akan belok kiri. Remnya nggak makan nih guys. Waduh, langsung keluar jalur, ngeplong terlalu kanan guys tadi guys. Oke ini suasana malam kota Surabaya guys. Rek ayo rek, mantap Sam. Oke lurus, masih lurus, mantap. Kira-kira saya berhasil nggak ya teman-teman? Aglemeng kok guys. Ini HP saya kalau ngelapnya kambuh teman-teman, dia setir ke kirinya macet guys karena panas. Ramnya cuma kecil soalnya teman-teman. Tapi lu kumat guys, pot ngepot guys. Wow, ngedrift guys. Waduh. Jadi kita keluar aja guys, keluar guys. Ini nggak ada strobo-nya guys. Ini pakai apa namanya modnya tuh police woman teman-teman. Coba kita nanti cari. Oh nggak mau belok guys. Pakai police woman yang mod lama kayak guys ya. Jadi aku di sini mainnya mod-mod yang lama sih guys. Yang mod baru aku masih bingung. Golek ini muter-muter guys. Iklannya wakai pol. Tapi yo maklum lah teman-teman. Kita menghargai yang buat senior-senior para raja moder-moder. Oh, ya mantap tapi dengan iklan itu kita nyawer mereka, dan jangan di skip-skip kalau nyari passwordnya. Itu aku nggak betah guys, apalagi internet di rumah lelet guys. Ini kalau teman-teman bisa main apa gameplay lama gini, aku malam-malam guys, jadi nunggu apa IndiHome yang di rumah itu sedikit yang make, kan nggak terlalu lemot. Paketan murah-murah ya guys. Oke kita udah nyampe di mana nih guys? Sampai di jembatan tol nih teman-teman. Saya zoom out. Wah lihat view-nya guys. Kota Surabaya re cantik di malam hari, luar biasa. Bersama Ombrosnesia. Bolawo tak setili aku ya sih. Maaf ya teman-teman, itu para guguk sepok-sepok menggonggong di luar guys, karena ini di perumahan. Ini aku nyari livernya setengah mati nih teman-teman. Muter sana, muter sini. Tersesat, salah berkali-kali. Dipasang di modnya nggak pas ya. Ini malah pasnya di mod police woman nih guys. Oke kita stut lagi, belong kanan guys.
Masih cari trek lurusnya teman-teman biar olehnya asik. Wah ini tersempat trafiknya mantep cak. Gua terpot ngepot ngedrift guys mobilku. Waduh bola woe ngedrift ini. Tapi kalau di yang updatean 3.4 ini oke loh teman-teman, nggak ngedrift. Ini begitu masuk di 3.5 ngedriftan, police woman ini ngedriftan, dan beberapa mod itu juga ngedriftan guys. Asik buat kalian yang suka ngedrift, aku juga suka ngedrift guys. Buat olehnya asik juga nih teman-teman, woi mantep. Apa moyak-moyaknya aku suka sih guys, cuma ngedriftnya ini masih bingung. Oke, kita lurus lagi teman-teman, kita melawan arus. Misi om, misi om. Ngepot ya guys, ngepot guys, oleh ngepot, mantap nih. Cakep. Tuh guys, ngedrift guys, ngedrift, pot ngepot. Ini belok kemana ini? Belok kemana ini? Truknya ngedrift guys. Wes, ngelawan jalur wes, angel guys. Awas, 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 ompros lewat, awas, awas guys. Waduh, nenggel pagar wong guys. Ya kita lurus guys, kok malah muter di terminal ya. Ini GPS nya ada error kayaknya ini. Oke, masih lurus guys. Udah 6 menit nih teman-teman. Waduh, asik buat gak mau belok ya guys. Kumat guys ya, ini gak terlalu nge-lag tapi setirnya gak mau belok, punya aku barusan guys. Langsung ngedrift. Oke, sambil jalan-jalan lah di kota Surabaya. Buat yang setia masih subscribe, makasih banyak teman-teman. Kalau kalian punya channel, pokoknya saya selalu ingat kalian agar channel kalian juga subscribernya makin banyak. Walaupun mainnya grafiknya kayak aku guys, HP kentangan guys. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Matur sembah nuwun. Salam buat kalian di sana di belakang gadgetnya masing-masing. Tetap sehat. Yang baru subscribe juga terima kasih. Welcome teman-teman. Selamat datang di channel kayak warung nasi campur guys. Ya gamenya anu nyampur-nyampur teman-teman. Ya terakhir-terakhir ini aku banyak main ini guys, Bus Simulator, karena terinspirasi sama kalian-kalian. Dan ini game buatan Indonesia teman-teman. Ah mantap. Kita kayak tadi udah lewat sini ya guys. Wah malah nenggel tiang listrik guys. Guys tombolnya orang itu guys, kita matiin. Ini aku seneng bola wak putih nih guys. Ini kalau buat adu oleh mungkin disandingkan sama The Glowing Tawakal 5 ya teman-teman, bakalan keren. Ini kayaknya kita muter-muter guys, tapi kan wes lewat ini toh. Iye, di sopir nih. Sopir ngedrifan. Wawas, ada simbok. Nungun sewu. Wah 8 menit guys, kita belum nyampe Bangkalan ini. Malah munyer-munyer nih kini, kayak uyang-uyangku. Munyer. Aduh, gak mau belok guys barusan. Waduh, ini kalau udah nge-lagnya kumat, minus guys. Oke, gak apa-apa dah, kita have fun aja tuh. Bisnya muter lagi nih guys, kayaknya kita malu alam goib nih guys. Muter-muter di sini. Ya toh, ini dua kali nih. Apa mbak lihat map ya? Aku udah lihat map GPS-nya loh, teman-teman. Aku suka olehnya teman-teman, olehnya lembut ini, bola wok. Bola wok Ombros Indonesia, mantap jiwa. Aku dapat modnya ini. Mamaknya nih guys di depan guys. Stupid plan guys. Aku dapat modnya ini ada 3 guys, ada yang hitam, terus ada yang ada depannya tulisan vlogger. Saya nggak tahu yang mana yang baru, pokoknya tak downloadin. Aku dapatnya di ini teman-teman, Google Play Store. Jadi cari mod busit. Pokoknya nggak peduli baru atau lama, yang jelas saya suka semuanya teman-teman. Karena tanpa mod yang lama nggak ada yang baru. Dan semuanya itu adalah buat saya apa ya, karya seni. Wes ngedrifnya ini ya guys, kita muter-muter terus loh teman-teman. Waduh nenggel ibu-ibu. Wah lewat sini lagi guys. Ini kayaknya kita masuk map goib nih teman-teman. Waduh 10 menit terus ini nguploadnya 2 hari nih guys. Kita parkir dulu. Oke guys, ngedrif guys. Goib nih teman-teman. Aku ngikutin GPS nya lewat jalan layangnya 2 kali wah. Ini episode goib guys, judulnya episode goib. Lagi angker nih. Oke, kita turun dulu guys. Oke teman-teman, sekian dulu petualangannya bersama saya dan Ombros Indonesia Bola Wok Racing yang putih nih guys.
Terima kasih yang udah nonton sampai habis, yang setia, dan juga selamat datang subscriber baru. Semoga terhibur, semoga semuanya lancar rezekinya, dan tetap sehat, dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih semuanya. Salam goyang-gayang.